ikutan atau sebut dengan JPIK, semuanya sebuah jaringan kerja untuk melakukan monitoring kegiatan sertifikasi, baik itu sertifikasi mandatory maupun yang non-mandatory atau yang voluntary yang ada di Indonesia untuk perbaikan tata kelola hutan yang ada di Indonesia. Nah, untuk dalam hal ini Indonesia dianggap penghasil kayu, sekalipun pada tahun-tahun itu kita kena UM di sana, unit manajemen biasanya. UM disebut juga AUBT, penegakan hukum kehutanan, aturan-aturan kehutanan. Kegiatan latihan yang kami lakukan di Palembang saat ini tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas teman-teman pemantau dalam hal melakukan pemantauan terkait sistem pemberian gas kayu di Indonesia dan khususnya di Sumatera dan Kalimantan Tengah. Kemudian ada LPPHBL, lembaga tambang yang beda dengan yang kelompok 12 ini berdua. 12 menurut apa? Bagi. Data JPIK, tapi ini khusus untuk yang di wilayah Sumatera plus Kalimantan Tengah. Untuk yang dilaksanakan di wilayah Sumatera ini diikuti oleh seluruh jaringan JPIK di seluruh Sumatera plus Kalimantan Tengah. Itu dari Aceh sampai ke Sumatera Barat. Dan total pesertanya ada 26 orang. Yang ini mereka dipersiapkan untuk memantau proses sertifikasi di Sumatera. Kita tarik keluar sampai ke pinggir jalan, kita lakukan kegiatan maruf Beni. Jadi seperti yang sampaikan Pak Jenderal. Kalau dari pertemuan nasional kami yang dilakukan pada bulan di akhir bulan Juni 2011, kami sepakati setiap focal point di Indonesia, maksudnya setiap focal point JPIK di setiap provinsinya melakukan satu kali pemantauan minimal satu kali pemantauan sebagai proses belajar bagaimana kegiatan pemantauan dan bagaimana implementasinya dari sistem P38 ini. Ya, terakhir.